Saya nak tanya soalan yang paling glamour. Saya rasa daripada awal saya jadi doktor sampai sekarang, kalau phone call yang saya dapat tengah-tengah malam buta daripada kawan-kawan lama, saudara mara lama dan sebagainya, this is the question. Macam mana nak hilangkan ataupun larutkan batu di pundi empedu tanpa operation? Kita pun ada seorang viewers dan tanya, Nur Asiah Nur. Dia tanya, adakah batu karang dekat pundi empedu ni boleh hilang tanpa makan ubat ataupun tanpa operation? Okey, saya ada soalan trik yang bukan susah nak jawab, senang nak jawab. Tapi apa dia panggil tu? Setakat kajian setakat hari inilah, memang ada ubat-ubatan even daripada pharmaceutical yang berdaftar pun dekat dunia ni yang cuba buat apa yang dia panggil sebagai keno deoxycholic, apa tu, sejenis bahan yang boleh apa tu mengurangkan kepekatan empedu, bukan bocahkan batu, batu dah jadi tak boleh buat apa dah. Dia mengurangkan kepekatan supaya in the future batu tak jadilah, ataupun kalau ada sikit-sikit dia maintain kecil dan mungkin mungkin boleh hilang lah yang kecil. Kalau yang besar memang tak boleh buat apa. Tapi masalahnya ubat tu berapa lama kita nak makan? Itu isu dia. Kan nak makan seumur hidup, kalau sanggup silakan. Yang kedua, semua benda akan ada side effect. Bila benda masuk dalam makanan badan ni, dia akan ada side effect kalau kita ambil tanpa, I mean, saja-saja nak ambil kan, suka-suka nak ambil sebab tak nak jadi batu. Pun agak suka untuk indikasi dia tu agak loose, terlalu longgar. Dan syarikat tu pun saya rasa dah bungkus pun. Ada orang cuba cari, saya rasa saya pun tak tahu kat mana syarikat tu, mungkin dah tak ada pun. Ubat tu pun mungkin mungkin dah tak ada dijual pun kat Malaysia ni. Mungkin kalau ada pun kena import dan sebagainya. So, dia satu apa, perawatan yang tak pasti, yang tidak pasti dan tidak memberi jawapan yang 100%. Selain daripada yang pharmaceutical ni, of course kita dengar macam-macam lah. Betul, apple juice, I mean, apple juice hijau kan. Sekejap, apple cider. Saya nak tanya sekejap. Saya nak tanya soalan ni dekat doktor. Betul ke? Ni saya nak. Sebenarnya memang ramai pun, ramai pesakit saya pun praktis sebelum dibuat pembedahan lah. So betul ke? Boleh cuba ke? Buang duit ke? Okay. Saya kata nak cuba. As long as benda tu natural kan, saya tak ada nak kata oh bahaya benda ni. Tapi macam saya sebut tadi, sekiranya benda tu terpaksa dibuat berulang, banyak kali tu kena buat tu. Apple cider selama tak silap saya berapa kali ya. 4 minggu ke macam tu kot, lebih kurang lah diorang cakap 4 minggu berturut-turut kena buat. Lepas tu bayangkan itu apple cider kan, dia punya cuka, cuka kalau masuk dalam perut nanti dapat gastrik. So boleh jumpa saya jugalah. Yang ketiga, batu pun ada banyak jenis kan. Dia ada pigment stone, ada cholesterol stone, ada yang mixed stone. Jadi macam mana dengan satu bahan boleh menyelesaikan tiga semua jenis batu kan, macam tak boleh diterima lah dari segi saintifik macam mana nak pecahkan batu. Mungkin ada yang berjaya itu kebetulan, tapi sama juga macam saya sebut tadi, katakan dia bangka-bangka tapi masalahnya dia kena datang scan juga. Dia bukan tahu hilang ke tak hilang kan. Kalau dia rajin, dia datanglah setiap 3 bulan lepas buat tu datang scan balik tengok kan. Katakan hilang. Saya pun tak pernah jumpa lagi orang datang dia buat scan hilang pula. Tak ingat lah, kalau ada mungkin seorang dua kot. Katakan hilang. Selepas berapa bulan nanti, jadi balik. Sebab risiko dia untuk jadi batu tu mungkin sama je. Dia tak jaga pun makan dia ke, dia tak exercise ke. Ataupun memang genetik dia memang akan jadi batu. So, no point juga. Right. I mean, dia akan jadi balik. So, boleh je nak buat. No. Tapi yang satu lagi famous juga. Bukan famous lah. Bomo lah, of course bomo. Ada tempat-tempat siap tanya saya, boleh tak saya pergi situ tarik batu keluar ikut guna telur dan sebagainya. Saya kata nak buat carry on, tapi buktikan dekat saya benda tu hilang lah. Datang buat scan, okay. Pergi sana, datang balik, kita buat scan balik. Ada yang cuba buat macam tu, tapi hasilnya hilang sama tak? tak hilang. Dan batu yang dibawa keluar tu bila kita tengok, kita pun tahulah ini bukan batu empedu, ini batu entah apa. Bukan eh. Batu jalan ke batu apa, saya tak tahu. Alright.